cakap apa ni? Ha! Kau tu apa? Kau tengok dengan aku! Ni anak apa? Ayolah! Kau aku tanya anak apa? Ayolah, kau lah! Adil! Adil! Ayah! Ha, Adil. Ha? Ayah, benda baik. Aku nak pergi nak mati ni! Adil! Aku... Semua... Aku dah cakap kau jangan kacau Hanum. Hanum hak aku tapi kenapa kau kacau dia? Bukan aku tahu. Abang, abang dia tak boleh bagi dia terus buat macam tu lagi. Biarlah. Lagipun Fuad ada kena tangkap dengan polis. Dia salah faham dengan Anum malam tu. Abang ada yang masih bernafas, dia pun dah bersyukur dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Badia, kalau dah siap tu, marilah kita pergi. Solat sunat Adil Fitri. Ya? Yeah? Oh. Bolehlah bukakan tingkap-tingkap tu. Jom dengan Sarah pergi masjid dulu. Pergi di masjid sikit.
30 tahun Nadir membesar dalam rumah ni. Dan selama 30 tahun ni, Nadir tak pernah faham kenapa tutup pintu depan setiap kali raya. Mas sekarang Nadir faham. Belum apa-apa lagi Nadir dah terima malam. Untuk raya kali ini tu, satu Syawal kali ini, Adil nampak perkara yang kita pernah buat selama ni. Adil nak huluh tangan Adil depan tu. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat raya tu. Selamat raya Adil Fitri. Maafkan Adil tu. Adik nak Atuk tahu selama ni apa yang Atuk dapat untuk adik. Adik tak marah sikit pun, tak pernah senafas senintas sikit pun. Apa orang nak kata pasal kita, biarlah. Adik sayang tu penuh jiwa adik. Atuk je lah orang untuk adik. Dan adik minta maaf kalau apa yang adik buat ni melukakan hati Atuk. Maafkan adik.